ada yang melintas langsung nih, KRL Express. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mbak Ozi, Mbak Ozi. Selamat siang dari stasiun Depok Baru. Yang ini siang-siang jam 1 lewat 20. Ramai juga ya penumpang ya. Masih ramai juga yang berlalu lalang. Kirain sepi. Jalur 3 masuk ke Motorai tujuan Bogor. Dan jalur 1 ada yang melintas langsung nih, KRL Express. Wah, JRS 20578 KRL Express melintas jalur 1 stasiun Depok Baru. KLB KRL ya, udah kayak KRL Express aja. Orang-orang menunggu, tapi ternyata bukan itu kereta kita. Jalur 3-nya KRL Komuter Line tujuan Bogor sudah diizinkan berangkat, dan KRL-nya menuju ke Depok, menuju ke Depok Citayam Bojonggede Cilebut Bogor. JRS 205120 rangkaiannya 8 kereta. Selamat siang dari stasiun Depok Baru yang terintegrasi dengan terminal Depok yang ada beberapa rute angkot-angkot ke Parung, Depok 2, Depok Timur, Cisalak, ke manapun juga banyak. Ada juga Metro Trans ke Cawang Sentral lewat Cibubur, LRT ada juga Trans Depok ke stasiun LRT Harjamukti, dan juga komuter anak bangsa angkot AC Depok tujuan terminal Jatijajar. Ini siang-siang di stasiun Depok Baru penumpangnya ramai banget. Tapi meskipun penumpangnya lumayan ramai, bukan ramai banget ya, lumayan ramai, KRL-nya udah lebih sepi gitu loh. Karena KRL-nya itu tadi kalau gak salah katanya masih tersedia di stasiun Bogor. Nah, jauh banget. Berarti bakal setengah jam dulu dong kesini kalau dia masih di Bogor. Wah, sementara tadi yang ke arah ke Bogor sih udah ada ya. Tapi kalau memang siang-siang, biasanya KRL-nya tuh agak lebih jarang ya jaraknya, jadwalnya. Tapi tadi di momen sebelumnya sempet tuh jam 12-an kok KRL-nya rapat-rapat banget. Itu tuh bener-bener rapat-rapat banget deh. Seneng sih liatnya. Ada juga di Mao Strip sebelumnya ya, boleh juga ditonton. Oh, ternyata KRL yang ke Jakarta Kota ya tadi itu baru berangkat Bogor, tapi ini ada nih KRL tujuan Manggarai. Yang cuma sampai Manggarai, Tokyo Metro seri 7.000. Tokyo Metro seri 7.000. Lupa tadi lihat nomor serinya, tapi ini Tokyo Metro 7.000. Nah, kenapa mau tahun ini 7.000? Karena dia lokasi si yang biasa buat display tujuannya itu ada di pojok-pojok. Kalau Tokyo Metro 6.000, lokasi displaynya itu ada di agak ke tengah gitu dia. Tapi ini agak di pojok. Dan ke tujuan Manggarai siang-siang ramai banget. Ramai, apalagi ini ada 8 kereta ya. Dan turun di Depok Baru juga banyak sekali. Bapak satpam stasionernya, petugas stasiunnya memberi syarat hati-hati kereta akan berangkat, makanya ditiup fluid-fluidnya. KRL tujuan Manggarai diizinkan berangkat. Oke, Metro 7022 rangkaiannya 8 kereta. Ini dia stasiun Depok Baru, di mana kita sekarang ada di jalur 1 untuk komuteran ke arah Manggarai sampai Jakarta Kota. Jalur 2-nya hanya untuk darurat ataupun untuk simpan-simpan kereta. Jalur 3-nya untuk komuteran ke Depok, Bogor, atau Nambo. Akhirnya masuk lagi komuteran tujuan Bogor yang rangkaiannya berapa tuh? 6, 7, 8 kereta sih kayaknya ya. Kalau dilihat-lihat kayaknya sih 8 kereta. JRS 205 series rangkaiannya 8 kereta.
Sambil nonton Wall Street, jangan lupa juga buat follow @maulana_re di Instagram, X, dan TikTok. Ada kucing pincang, kasihan banget. Kucing stasiun Depok Baru. Sekarang giliran KRL jalur 3 yang diizinkan berangkat. Oh, rangkaiannya ternyata 10 kereta. JRS 20472. Jalur 1 masih menyisakan penumpang yang lumayan banyak karena yang mau ke Cikini, Gondangdia, Juanda, Sawah Besar, Mangga Besar, Jayakarta, Jakarta Kota belum bisa naik karena KRL yang sebelumnya cuma sampai Manggarai. Asik, ini dia akhirnya komuter yang tujuan Jakarta Kota persiapan masuk. Tokyo Metro seri 6017 komuter tujuan Jakarta Kota rangkaiannya 10 kereta. Jakarta Kota berikutnya di Bojonggede, lumayan jauh. Akhirnya yang mau ke Cikini, ke Gondangdia, Juanda, Sawah Besar, Mangga Besar, Jakarta, Jakarta Kota bisa naik KRL yang ini. Follow juga Instagram @maunya_media dan @maunya_project. Yuk kita tunggu nih komuter tujuan Jakarta Kota yang akan diizinkan berangkat dari jalur 1 stasiun Depok Baru. Dan tetap banyak yang naik dan turun di sini ya. Wah, si Tokyo Metro ini tadi sekilas suara klaksonnya malah kayak JRS ya, bukan klakson khas Tokyo Metro. Tokyo Metro 6017, 6117 komuter tujuan Jakarta Kota yang sudah berangkat dari jalur 1. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Mau Strip kali ini. Kalau suka silahkan di like, jangan lupa juga untuk comment, share, dan subscribe. Ketemu lagi sama Mau Strip selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.